Jelang perhelatan pemilihan kepala daerah 2024, mencuat kabar adanya pengaruh Presiden Jokowi untuk pasangan calon yang akan didukungnya. Namun, pilkada serentak digelar bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Di sisi lain, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik dan akan menggantikan peran Joko Widodo. Lantas, benarkah Prabowo efek akan lebih unggul dibandingkan dengan pengaruh Jokowi di pilkada serentak mendatang? Adanya campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pencalonan tokoh di sejumlah daerah mencuat menjelang gelaran Pilkada 2024. Presiden Jokowi dinilai masih mempunyai peran besar untuk kemenangan kepala daerah yang didukungnya. Namun pada saat pagelaran Pilkada di bulan Oktober-November mendatang, Jokowi sudah bukan lagi sebagai presiden dan telah menyerahkan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Waktu tersebut bertepatan dengan hiruk-pikuknya pagelaran pemilihan kepala daerah serentak. Efek Prabowo dinilai akan lebih berdampak pada kemenangan kepala daerah yang akan didukungnya bersama Partai Gerindra dan partai koalisinya. Namun, relawan Presiden Jokowi Projo masih meyakini bahwa berdasarkan hasil kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini masih tinggi. Siapapun kepala daerah yang didukung akan mendapatkan insentif khusus tersebut. Projo dan Pak Jokowi punya kesamaan dalam memahami kata kunci keberlanjutan tadi, gitu ya. Dan mengenai calon-calon yang akan didukung, juga pasti kita akan silaturahmi dan komunikasikan, terutama ke partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Gitu. Nah, yang kedua yang juga penting dilihat, ya, bahwa survei-survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini juga anomali cukup tinggi. Gitu. Jadi saya pikir ini juga dapat memberikan insentif khusus bagi calon-calon yang akan kita dukung. Calon-calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada nanti akan menarik banyak kepentingan politik. Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo masing-masing berada dalam satu irisan yang sama di pemerintahan mendatang. Namun, di setiap daerah mempunyai peluang untuk berbeda calon yang akan didukungnya. Lantas, benarkah Prabowo efek akan lebih unggul dibandingkan pengaruh Jokowi? Tim TV One mengabarkan.